tekanan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sewuku tekanan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Ingin yang Awi capai itu adalah mengajak anak-anak muda, ayo agar bisa kita ini kembali lebih baik. Kita harus menjadi pemuda-pemudi yang baik, yang Impian Kerauda dan Khusyuk berdoa di depan makam Nabi tercapai. Semua terlihat sesuai rencana, mulus. Sampai tiba-tiba datang kabar dari Atta dan Aurel soal Amina yang sakit. Padahal esok paginya, Atta dan Aurel dijadwalkan menunaikan umroh ke Mekah. Oh, tadi lebih merah lagi, Bun. Makanya nggak tenang, Mbak. Nggak apa-apa. Iya, Bun. Tadi matanya udah... Atta sakit, Mbak. Sakit, Mbak. Kasian banget. Aduh. Kan kalau anak sakit tuh orang tua paling-paling paling stres deh. Makanya Amina harus sehat, mau umroh ya. Kita mau umroh. Iya. Umroh di mana? Baca doa. Baca doa. Amin. Ya Allah, Amina mau sehat. Amin. Ada yang cantik loh. Siapa? Nah. Sekarang kita makam Nabi. Meskipun sering memberikan kajian dan memiliki banyak jemaah, namun Awi menolak jika dirinya disebut ustaz. Menurut pria yang genap berumur 17 tahun pada 3 Februari lalu itu, ilmu agamanya belumlah setinggi para ustaz. Ia hanyalah seorang remaja yang merasa prihatin melihat kondisi anak muda saat ini. Sehingga melalui dakwahnya, ia ingin mengajak anak-anak muda untuk kembali taat kepada Allah. Awi pun masih banyak kekurangan ya, jadi ini aja sih sebenarnya. Awi cuma pengen jadi pengingat tadi itu. Jadi ya bagi Awi ini target Awi dan ingin yang Awi capai itu adalah mengajak anak-anak muda. Ayo agar bisa kita ini kembali lebih baik. Kita harus menjadi pemuda-pemudi yang baik, yang berkarya dengan baik juga. Dan bisa insya Allah membanggakan kedua orang tua. Memasuki bulan Ramadan, meski sibuk, Alwi dan keluarga sudah mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci ini. Sang mama yang berasal dari Jepang selalu menyiapkan makanan khas negeri Sakura untuk hidangan buka puasa.
biasanya sih emang kalau di rumah dulu mama sempat buatin rendang ataupun emang kalau buka puasa sih air dulu ya. Setelah air baru misalkan kita habis isya atau habis maghrib atau habis isya sih seringnya itu makanan berat. Makanan berat itu seperti rendang, mama biasa buatin yang Jepang nasi sama sayuran. Biasanya sayuran namanya horenso. Oh nggak tahu bahasa Indonesianya apa tapi itulah bahasa Jepangnya gitu horenso. Horenso itu pakai kecap asin ya. Terus sama brokoli juga pakai kecap asin biasanya, campur lemon biasanya. Itu sih yang biasa mama buatin. Hidup. Perceraian. Ya kegagalan tadi. Aja kan itu udah bukan sesuatu yang menyenangkan. Dari sananya kita gak suka ribut. Kita juga kan sebenarnya memang sayang. Publik pun sempat tertipu dengan cerita yang kerap dibagikan di sosial media keduanya. Kala itu, Giselle dan Gading tampil bak pasangan suami istri yang harmonis. Ditambah di hati Giselle, masih terselip hati untuk seorang Mas Gading. Setipe banget loh mukanya. Iya, cembil-cembil ya. Mas Gading itu always in my prayer. Selalu, setiap hari. Untuk bisa, apa ya? Selalu di dalam doa lah. Untuk dia bisa diproses dengan pace-nya dia untuk bisa sama-sama jadi lebih baik terus bisa nemuin ya titik comfort-nya dia gitu. Tak hanya ungkap soal hubungannya dengan Gading, Giselle juga bercerita tentang perasaannya ketika Gading memiliki kekasih baru. Adakah perasaan cemburu di diri Giselle? Dan bagaimana pula kehidupan asmara Giselle? Benarkah kini Giselle kembali ke pelukan Wijin yang juga punya kedekatan dengan putrinya itu? Jadi kalau memang Mas Gading punya pasangan dan itu karena kita satu kepikiran kan. Dia selalu cerita juga tentang ceweknya dan lain-lain. Terus aku bisa ngelihat oh ya he's happier gitu ya. Aku nangis. Kamu nangis karena kamu bukan masih cemburu. Sayang loh sama dia. Sayang mah.